tadinya sudah kita coba mau pakai pisau ataupun pakai gunting, tetapi tidak ada celah ya sobat. Makanya kita coba mencari celahnya menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan kami channel Kampung Ayam, channel belajar bersama dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam. Nah sobat, pada video kali ini kami berbagi pengalaman cara melepaskan tali nilon yang melilit pada jari ayam yang tidak bisa kita lepaskan dengan gunting ataupun pisau. Nah, bagaimana caranya sobat? Yuk langsung ke videonya. Jadi sobat, calon indukan jali kami ini terlihat dari salah satu jarinya terkena tali nilon ya sobat. Kebetulan ini baru tadi yang saya ketahui, dan karena mau dipakai pisau, dipotong langsung pisau ataupun gunting, ini tidak muat selanya. Jadi salah satu caranya seperti ini ya sobat, kita gunakan jarum pentul untuk mencari celah talinya, kemudian kita potong ya sobat. Ini juga kita ketahui ya sobat, tadi waktu kita mau kasih pakan ayam, dan ini kasihan sekali ya sobat, ini bisa-bisa nanti jika telat tahu, bisa-bisa jari ayam ini nanti akan putus ya sobat seiring berjalannya waktu. Tapi syukurlah sobat, tadi sudah bisa atau sudah kami ketahui ya sobat. Nah ini dapat dilihat sobat, ini pasti perih sekali sobat, sudah menjepit sampai sebegitu dalam ya sobat. Dan jepitan ini sobat, tadinya sudah kita coba mau pakai pisau ataupun pakai gunting, tetapi tidak ada celah ya sobat. Makanya kita coba mencari celahnya menggunakan jarum ya. Oh ya, setelah ini sobat, ini pasti banyak sekali bekas-bekas kotoran ya, kita bersihkan ya sobat supaya tidak terjadi infeksi di kemudian hari dan ayamnya tetap sehat. Dan tak lupa juga ya sobat, kita kasih antibiotik ya supaya bakteri-bakterinya yang ada di bekas lukanya mati dan tidak menyebabkan pembusukan maupun infeksi. Nah sobat, begitulah caranya jika ada kaki ayam kita terjepit tali nilon yang tidak ada celahnya untuk melepaskan atau memotong talinya menggunakan pisau maupun gunting. Nah sobat, ayam ini kita kembalikan lagi ya sobat ke tempat teman-temannya. Oke sobat, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.